Halo broku, berjumpa lagi dengan saya Coach Andri. Nah broku, kebanyakan sudah membeli aeroress ini tidak tahu cara memasangnya. Nah dari maka itu saya akan mempraktekkan cara memasangnya aeroress buat barebow dan menyetingnya, semoga bermanfaat. Nah broku, jangan lupa sebelum saya mulai subscribe dulu ya, subscribe dulu, pencet atau toel loncengnya. Nah di sini ya. Nah saya di sini memakai WNS SRV Res. Ini kebanyakan dipakai buat barebower. Harganya Rp290.000, cukup murah, tapi bukan murahan. Kualitasnya good karena merek WNS memang bagus ya. Kita buka ya. Merah merona. Oke, nah merahnya sangat bagus, anodize ya. Terus saya ada plunger juga, karena kalau pakai aeroress ini harus pakai plunger. Di dalamnya ada apa aja? Selain aeroressnya ada kunci L. 3 ukuran ya, yang besar ini buat bautnya, terus ini, nah ini buat nyeting ini ya. Nah. Ya, buat setting besinya nih. Terus dikasih kunci L yang kecil. Sama ini juga buat nyeting juga ya. Nyeting ada kunci L yang kecilnya nih di sebelah sini ya. Nah, terus ini ada baut buat aeroressnya. Kita keluarkan dulu. Di sini ada ringnya, di sini ada bautnya. Nah, ini dipasangnya di sini ya. Nah, terus di dalamnya ada buku petunjuk. Jadi kalian semua bisa melihat part-partnya ya. Jadi di buku petunjuk ini memang tidak ada cara pemasangannya, makanya saya akan mempraktekkan ke kalian cara masangnya ya. Oke, mari kita mulai. Busur yang sama saya akan digunakan ini busur Impact dari brandnya Vinet ya. Nah ini desain Vinet Recurve ya. Saya pakai handle yang warna biru. Kalau limnya memang satu warna ya, warnanya hitam, elegan, lebih maco. Tidak berlama-lama lagi, saya akan mempraktekkan. Ini arrow aksis tradisional brand Eastern. Ini cuman buat nanti nyetel aeroressnya ya. Nah langkah yang pertama, kita pasang aeroressnya dulu. Nah ini karena pasangnya aeroress ini di handle itu ada dua lubang baut. Biasa yang baut paling belakang ini buat plunger, jadi buat aeroressnya baut yang paling depan seperti ini ya. Kita pasang sini ini bautnya. Dikencangkannya dengan kunci L yang paling besar. Nah sebelum dikencangkan ya, ini jangan dulu dikencangkan paten ya. Sebelum dikencangkan, kita pasang dulu plungernya supaya setelannya pas. Nah contohnya seperti ini, plunger sudah terpasang, baru ini boleh dikencangkan ya. Oke. Nah seperti ini ya hasilnya, jadi seperti ini. Langkah yang kedua, penyetelan aeroress. Di sini ada besi yang keluarnya, kita harus memakai arrow. Saya akan pindah nih ke sebelah sini ya. Jadi dipasangkan dulu arrownya di knocking point, baru jadi di sini ada baut yang berwarna hitam ini. Kita longgarkan dulu. Nah, jadi ini bisa bergerak nih. Oh ya. Baru arrow dipaskan. Pas di plunger. Sudahnya si besinya dipaskan dengan arrow. Sudah posisi pas seperti ini, baru kita kencangkan sebelah sini. Nah, sangat simpel. Ya. Ini sudah jadi langsung. Jadi sangat mudah dan simpel. Ya. Tuh. Ya. Nah. Ini berfungsi ya, tuh. Ya, jadi arrow-nya langsung di sini sudah pas seperti ini. Dikencangkan sebelah sini. Nah. Sudah simpel sekali dan mudah, perfect. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya. Ush.
Jangan lupa stay tune terus ya, video-video YouTube dari Coach Andri, stay tune. Jangan lupa ya guys, tonton video-video lainnya di sini.